Bagi pengundi yang belum mengundi, mereka dinasihatkan menunaikan tanggungjawab segera berikutan ramalan cuaca oleh Jabatan Meteorologi menjangkakan hujan dan ribut petir akan berlaku petang ini. Manakala bagi yang sudah mengundi, pastinya merasa lega telah memilih calon pemimpin untuk 5 tahun akan datang. Sebagai rakyat Limbang, saya berasa sangat gembira, teruja kerana dapat menunaikan tanggungjawab saya dengan mengundi pagi ini dan bangun awal untuk menunaikan tanggungjawab. Sebagai rakyat Limbang, rakyat Malaysia khususnya, saya berasa sangat teruja lah untuk mengundi pada kali ini. Ini merupakan pertama kali saya mengundi. Macam orang lain rasalah kita mau perubahan untuk memajukan kawasan Kota Semarahan. Saya pun berfikir macam mengundilah apa yang kita fikir boleh membantu membangunkan Kota Semarahan tu. SOP okey untuk perasaan yang memang saya ada lah. Saya ada ragu-ragu langsung sebab dah beri kepercayaan kepada yang undi. Jadi harapnya boleh mengubahlah apa yang patut diubah. Kita untuk kerjaan pun itulah kita memanglah kita mundi. Aku suka awal mundi ambil orang mayuh lagi. Tak perlu berebut dengan orang. Tak berebut dengan orang. Aban aku selalu sakit dah boleh lama.